Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Felip di Felip Ngetrip. Yoyoy. Hari ini kita mau review ya teman-teman, atau berbagi pengetahuan tentang Kyle. Nah, untuk Kyle yang kali ini kita bahas, mungkin teman-teman udah lihat dari thumbnail atau judul, ini adalah Kyle terbaru dari Daimaru. Dia adalah Daimaru Batik Series. Oke, ini kita udah dikirimin barang-barang oleh pihak Daimaru. Terima kasih juga buat pihak Daimaru telah mempercayakan untuk mereview produk-produk barunya yang khususnya Batik Series, dan dikasih kepercayaan buat saya untuk mencoba langsung gimana bagusnya nanti kualitas dari si Batik Series. Nah, dan di sini inilah Kyle Batik Series yang dikirim oleh Daimaru. Ternyata di sini juga ada stiker lagi kecil-kecil. Ini break the record. Jadi kita harus menghancurkan, ibaratnya apa ya? Record tuh kayak prestasi ya, prestasi. Kita harus menghancurkan prestasi ya, baru kita melampaui prestasi-prestasi yang ada. Jadi teman-teman, untuk batik series sendiri itu ada terdiri dari tiga macam ya, tiga macam kail. Itu yang pertama ada chino, itu kail chino yang biasa kita temui di pasaran juga ya, chino, terus isayama dan marusode. Nah, marusode ini jenis kail yang paling saya favorit ya teman-teman. Setelah marusode ini saya juga favorit sama chino. Kalau isayama ini saya jarang pakai ya, karena isayama biasanya cenderung lebih sedikit lebih tebal. Tapi untuk batik seri saya belum lihat, mudah-mudahan untuk diameter si hooknya ini sama ya dengan yang marusode atau chinoring. Nah, jadi teman-teman pasti penasaran bentuk si masing-masing kail ini. Kita mulai dari yang isayama nih teman-teman. Nah, jadi kita pertama bahas dari isayama dulu nih teman-teman. Nah, jadi untuk isayama sama seperti isayama. Oh,
dan dia ada yang namanya 3 derajat in point, teman-teman. Jadi di saat kita melihat seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk ujungnya ini dia 3 derajat lebih miring ke samping. Apa sih keuntungannya dari 3 derajat in point ini? Nah, jadi di saat teman-teman strike atau hook up ikan itu lebih ibaratnya rate-nya lebih tinggi dibanding yang biasa, teman-teman. Jadi ini akan lebih mudah untuk hook up ikan karena dia tingkat kemiringannya 3 derajat lebih dibanding dengan kail-kail normal pada biasanya, teman-teman. Nah, ini namanya 3 derajat in point. Jadi kalau diperhatikan lurus begini, ini kalau saya keker nih, dia miring. Jadi agak miring ke samping, itu membuat kita lebih mudah hook up di saat kita memancing. Tuh, teman-teman ya. Nah, jadi untuk poin yang kedua, teman-teman, terciptanya Daimaru Batik Series ini adalah kolaborasi antara Indonesia dan Jepang, di mana yang Indonesia itu terkenal dengan art atau seni dan Jepang terkenal dengan teknologinya, dia teknologi mereka yang sangat canggih-canggih. Jadi Indonesia art, Jepang teknologi. Jadi di sini art x teknologi, terciptalah Daimaru Batik Series, teman-teman. Ya kan? Teman-teman bisa bayangin kan di mana seni berkolaborasi dengan teknologi yang canggih. Nah, itu pasti hasilnya sangat baik, teman-teman. Seperti Daimaru Batik Series ini, terlahirlah hook yang baik dengan harga terjangkau, teman-teman. Dan poin yang ketiga, untuk Daimaru Batik Series ini, teman-teman, dia menggunakan Japanese steel material, di mana Japanese steel material atau kawat dari Jepang ini adalah kawat yang terbaik untuk saat ini membuat mata kail, teman-teman. Jadi untuk bahan dasarnya, teman-teman udah tahu sendiri, dia menggunakan bahan dasar yang terbaik di dunia saat ini yang berasal dari negeri Sakura, yaitu Jepang. Nah, jadi ini bahannya langsung dari Jepang, Japanese steel material, teman-teman ya. Ini bahan yang terbaik di dunia saat ini untuk bikin mata kail nih, teman-teman. Ini juga pengetahuan tambahan buat teman-teman bahwa bahan yang terbaik untuk mata kail saat ini adalah kawat dari Jepang, Japanese steel material, teman-teman. Oke, dan poin yang keempat, batik Daimaru series ini menggunakan 80% Japanese carbon, high Japanese carbon. Jadi 80% high Japanese carbon. Jadi setiap mata kail Daimaru ini menggunakan 80% high Japanese carbon. Jadi kandungan karbonnya itu sangat tinggi. Yang namanya kandungan karbon sangat tinggi, teman-teman, itu udah pasti ketajamannya nggak usah diragukan lagi. Itu udah pasti tajam banget, teman-teman. Jadi steel baja dicampur sama karbon. Ya, tapi untuk kandungan karbonnya dia mencapai 80% yang udah pasti sangat tajam, teman-teman. Dan kekuatannya sangat bagus. Nah, dan poin yang kelima, teman-teman, optimum point. Nah, jadi optimum point itu tingkat ketajaman yang sangat tinggi, teman-teman. Dimana karena untuk pembuatan kail Daimaru Batik Series ini, teman-teman, itu melalui program komputer. Jadi pembuatannya itu melalui program komputer, dimana yang sudah disetting atau diprogram secara detail untuk ukuran, ketajaman, dan kekuatannya, teman-teman. Jadi untuk ukuran pasti akan sama semua, tingkat ketajamannya juga akan sama semua karena udah diprogram melalui komputer secara detail. Nah, itulah poin kelima keunggulan dari Daimaru Batik Series, teman-teman. Jadi untuk pembuatannya sudah melalui komputer program detailing. Nah, itu poin yang kelima. Untuk yang keenam, teman-teman, itu adalah kekuatan. Nah, jadi untuk kekuatan si kail Daimaru Batik Series ini itu sudah diuji coba semuanya, dari ketajaman, kekuatan, semua udah melalui quality control, teman-teman. Jadi produk yang teman-teman nanti dapatkan di pasaran itu semua produk yang sudah melalui uji coba atau quality control standar yang dimiliki oleh pabrik Daimaru ini sendiri, teman-teman. Jadi
kita juga terima kasih banyak nih, saya khususnya sebagai angler, untuk Daimaru karena udah menciptakan kail dengan bahan yang sangat baik untuk saat ini ya, di dunia sangat baik nih, karena dari bahan Japanese steel material itu bahan yang terbaik di dunia saat ini untuk pembuat. Nancep gak? Nancep banget guys, Daimaru batik series murah 20.000, belinya ke gue ya. Nancep ya banget, bawa ya. Nancep jadinya gak sepenuhnya ngerokok. 6 jam bang. Naik lagi. Makan. Induk ketiga dari Maru nancep, guys. Terus. Dua nice. Dari Maru nancep, guys. Ini dong, lihat di sini loh. Dari Maru, guys. Jamet. Kailnya batik series nancep. Ya.
Yuk. Ya ampun. Bon. Lapak 60. Tancap. Oke. Gua udah. Tancap. 19, 70, 84. Nah, ini terkecil nih, dong. Langsung dapat pindah kebun. Mau, guys, nancep. Nancep boleh, mah. Mujair, dong. Again. Lagi ini, guys, hari ini kita panen jair, guys. Boleh makan ya, gua. Mantap. Gimana, guys? Tuh, lihat tuh. Jair aja pakai Cino Daimaru Batik Series. Mantap. Alat kelaminnya putus. Makan, guys. Oh, ha. Ada mana iklan? Ngepilnya habis. Mantap, guys, nancep di maru. Wow. Ayo, tukeran sama yang punya dua nih. Dua. Double induk. Nah, buat sekedar info sama teman-teman nih, bahwa KLD Maru Batik Series ini semua ukuran udah ready lagi, teman-teman. Bisa langsung cek online shop atau ke toko-toko pancing terdekat. Oke, teman-teman, jangan lupa tonton video di samping saya dan di samping saya, serta jangan lupa klik tombol di tengah untuk subscribe channel saya. Terima kasih telah mensupport channel Philip Ngetrik. Salam ngetrik. Yoyoy.